Masih jalan dulu depan mobil aja, depan mobil ya. Belum menit ya, dua pertanyaan ya. Alhamdulillah ini udah ceria lagi. Kemarin soalnya demam, pilek. Demam, pilek, terus gak enak, nangis-nangis. Malamnya susah tidur, sampai hampir, sampai waktu itu kita panik, pengen bawa ke rumah sakit, tapi kayaknya waktu itu jadi di ngajiin aja gitu, tiba-tiba dia tidur. Tapi emang setiap 1 jam dulu pasti kemarin kesana bangun, karena cuaca juga kali ya. Gitu. Bang Atta, hikmah apa aja nih yang didapat setelah pulang umrah kemarin? Hikmahnya mungkin kita berdua jadi lebih introspeksi diri sama kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Terus semua lebih banyak yang dilakuin berjemaah gitu, sholatnya jemaah. Itu sih. Kemarin ketemu sama Amin tadi ya? Iya, kemarin habis dari tempat MKD. Besok kita bukber sama Mimi semuanya. Kemarin Aminahnya aja. Bang Atta sempat panik gak sih Bang saat kondisi demam kemarin Aminah? Iya lah, namanya bapak terus di negara orang. Dokter-dokternya kan semua di Jakarta. Jadi kalau di sana juga nggak ngerti kan caranya gimana, obat-obatnya juga beda. Obat-obat yang biasa diminum di sini juga beda. Bang Atta terakhir juga update terbaru mendingan mekanisme seperti ini. Iya, tadi mendapat berita buruk. Tadi aku juga belum dapat infonya lebih lanjut karena tadi udah mulai syuting di sini. Nanti sampai rumah kita tanya lebih lanjutnya gimana gitu. Tapi mohon doanya semuanya untuk pendekar e-sport, semoga diberikan kesehatan, dijaga terus. Terima kasih. Oke, thank you.